Yuk, ketemu lagi bersama saya Triata Muslim di acara pembedahan TikTok yang biasanya saya bersama sutradara. Kali ini saya akan membedah TikTok bersama seorang ilmuwan. Kalau Benedion terkenal dengan positive thinking-nya dia. Ini positif, ini kayaknya gini. Nah, kita lihat kalau dari sudut pandang ilmuwan, kira-kira dari video yang pertama ini dia akan mempunyai kesimpulan apa? Ini dari ini video yang pertama dari akun Salah Obat. Dari namanya aja, ya kan? Udah salah obat ya? Berarti orangnya udah gak bakal bener, Pak. Iya, karena salah obat ya? Iya. Seperti Anda masih kecil. Kita lihat, ini dia videonya. Gue benci! Gue benci gimana gue gak bisa mengendalikan semuanya. Gue capek! Harus pura-pura tegar dalam keadaan hancur! Sekali lagi ya, kita tonton. Gue benci dimana gue gak bisa mengendalikan semuanya. Gue capek. Harus pura-pura tegar dalam keadaan hancur. Karo dari pandangan seorang ilmuwan nih, apa yang Anda lihat? Apa yang dimaksud? Dia ini ngomong sama siapa gitu? Nah, dia ini dari nama aja udah fake, Pak. Lukman enjoy, enjoy dari mana? Dia tak tahu langsung meresahkan diri. Iya, padahal dia nama TikToknya Lukman enjoy. Lukman enjoy. Dari awal udah nggak enjoy. Ya, dari awal udah nggak enjoy. Makanya nge-fake sendiri. Dan kalau menurut pengamatan saya, ini dia sebenarnya disayangi pada waktu itu ya. Pada masa Ibu Susi masih menjabat, dia ini salah satu orang yang disayangi oleh dia. Maaf, ada langsung ditelepon Ibu Susi ada. Waduh, ya. Nggak tahu ini. Angkat aja kalau perlu. Apa? Iya, Pak. Oh, posisi Bapak udah di depan Tower TVRI belum? Udah depan Tower TVRI bukan? Kita sekalian meneliti kalau Dustin ngomong sama Gojek gimana. Oh, jadi masih lurus terus. Ntar kalau pokoknya patokan kalau ada menara Tower TVRI itu di situ nanti rumah saya. Iya, Iya, Pak. Ada online. Nanti nelfon aja tangannya gini-gini. Kayaknya susah diarahin nanti kayaknya susah, Pak. Buat ya, pemetaan, Pak. Jadi gini. Langsung gini aja susah pagi via telepon. Lalu kita kembali ke Lukman enjoy lagi nih. Siap. Jadi menurut ente dia apa tadi ada Bu Susi, Bu Susi. Iya, dia sebenarnya orang salah dicintai oleh seorang Bu Susi. Karena tahu dari mana ente? Apa hubungannya? Ini nggak ada ikan, nggak ada laut. Nah, basicnya dia nelayan. Kan ini, Pak, kalau bisa kita lihat, ini kayaknya rumah belum jadi. Ini semen, ini pasir. Kayaknya ini kuli. Nelayan dari mananya? Dia nggak terima bahwa ini sebenarnya pesisir laut yang dijadikan sebuah bangunan. Makanya itu pasirnya tinggal sisa. Oh, ini kena reklamasi pantai maksudnya. Iya, ini pasir pantai. Pasir pantai, ente. Iya. Oh. Dijadiin bangunan. Makanya dia adalah temennya Bu Susi dulu. Temennya Bu Susi. Oke. Okay. Dia nggak terima. Dia kesini aja. Gue dari baca. Gue capek. Gue benci di mana gue nggak bisa mengendalikan semuanya. Gue benci di mana gue nggak bisa mengendalikan suasana semuanya. Semuanya. Maksudnya itu. Pembangunan maksudnya mungkin ya. Iya, jadi seharusnya dia bisa bergerak bebas nyari mata pencarian, akhirnya dihadang dengan bangunan yang ada di atas. Jadi itu. Dia gini, gue capek, itu dia marah ke kontraktor-kontraktor. Pasti marah. Bangunannya 80% udah mau jadi. Oke. Okay, lanjut. Gue capek. Harus pura-pura tegar dalam keadaan hancur. Harus pura-pura tegar dengan badan hancur. Benar. Gimana tuh maksudnya? Di samping dia capek karena untuk mengkilik seorang yang kontraktor itu. Ya. Yeah.
hancur juga mata pencaharian dia. Oh, jadi Lukman Enjoy ini bukan kuli. Bukan tapi kuli. Dia nelayan. Nelayan? Yang rumahnya, yang dulu pantainya. Pantainya. Tempat dia mencari ikan. Jam 2 pagi biasanya. Soalnya ikan-ikan masih pada tenang, Pak. Iya. Nebar jala, Pak, di situ. Masuk akal ya. Berarti ini maksudnya Lukman Enjoy ini adalah dulunya nelayan. Buktinya di situ ada pasir. Iya. Oke. Karena dia lupa ganti nama sampai sekarang yang dulunya benar-benar Enjoy nih. Dulunya dia dulunya dia enjoy mungkin banget. Tapi gara-gara reklamasi pantai, rumah-rumah sudah menggusur lahan pekerjaannya. Jadi dia enggak enjoy lagi. Enggak enjoy, belum sempat ganti nama. Dia sempatnya baru mencurahin isi enaknya, hati dia. Enaknya apa nih? Nama buat Lukman Enjoy nih. Nih, mungkin ada saran ya. Oh, Lukman Lukman bom ikan kosih atau kosih kali. Lukman Kosih. Kenapa ya. Lukman Kosih? Kontrak Elektra masih. Dia tidak setuju dengan adanya hal itu. Lukman Kosi, Lukman kontra reklamasi. Kalau nggak Lukman korek kali ya. Apa? Itu tadi. Kontra reklamasi. Iya. Jadi kan berapi-api apa yang namanya korek. Iya. Oke. Okay. Itu adalah pembedahan. Ternyata Lukman Enjoy adalah nelayan. Padahal udah jelas-jelas ada cangkul, ada palu, dan ada pasir. Menurut Dustin itu adalah dulunya pantai. Nah, temannya Bu Susi. Buat Bu Susi, kalau Anda menonton ini, apakah Lukman Enjoy teman Anda? Oke. Okay. Atau mungkin Bu Susi suka ikan, harus jadi Lukman ikan patin mungkin ya kan. Oh iya. Ya, ya orang-orangnya suka ngelihat soalnya. Kenapa? Lukman manusia lihat. Oke, kita lanjut ke video lain. Ntar Pak, tahan dulu ya. Ntar, ini orang. Ntar, belum lagi. Ya, telepon. Itu miss call dua kali, cok. Cuman balik. Lagi orang, mana ya ini ya? Halo, Pak. Belum lagi, belum diangkat. Halo? Ya. Halo, gimana Pak? Oh, tahu Pak ada kaca cembung pembesar yang samping kiri kalau Bapak ngeliat. Coba dat. TVRI coba tengok ke kiri dah, Pak. Oh, iya Bapak ada di arsnya di pas letter L itu Pak yang tikungan. Nih. Masa penanda rumahnya dekat. Nah, Pak Bapak coba dateng, Bapak posisinya sejajar sama dari gerbang TPRI apa berlawanan, Pak? Oh, berarti agak mundur dikit, lihat ke sebelah kiri dah, Pak. Nah, ada kaca cembung pembesar gak yang pas di tikungan? Nah, itu kan ada pagar hitam, Pak. Pagar hitam. Bawahnya ada inian, Pak. Ada grafik bambu. Oh, jadi kan Pak, kan ada pagar hitam. Bawahnya ada kayak macam fiber bambu. Motif bambu. Susah sekali petunjuknya. Oh, enggak usah masuk. Saya ada di pinggir jalan rumah. Ini kan ada warteg, ada bedeng sampingnya rumah saya. Iya, urut nih. Warteg, bedeng, baru rumah saya yang ada pagar hitam. Iya itu, yang banyak kucing. Oke, itu Pak ya. Kasih aja ke situ. Kasih ke kucing. Baru kali ini ya, maksudnya gimana dia ngarahin langsung aja susah Pak. Dan dia kalau ngarahin itu seakan-akan seakan-akan gojeknya lihat dia ya kan. Tolong nanti kasih tipsnya yang banyak Pak tadi Pak. Iya ntar. Tolong kasihan ya. Oke. Okay. Lanjut ya. Kita akan masuk ke video selanjutnya ya. Ini dari TMK Faris.
Ini kalau nggak salah TMK ini singkatan TikTok Madura Kejam sih, ya. TikTok Madura Kejam. Oke. Okay. Masuk kita start. Semacam tolak bala kali ya. Tolak bala. Kaliman pos. Iya. Apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Saliman. Ya, Salim. Tos. Tos. Otomatis kan bebekas kan tangan mereka saat yeah, kena. Iya. Yeah. Dengan cara ngilangin sesuatu. Anjir bener lagi. Oh iya 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 iya. Diangin-angin. Jadi misalnya kita salaman. Salaman. Tos. Tos. Terus langsung diangin-anginin. Anjir. Maksudnya suaka lagi cuy. Coba kita beda lagi ya. Kita beda lagi. Karena ini di taman, Pak. Di taman. Di taman pasti banyak angin sepoi-sepoi kan. Banyak, itulah yang ngebantu buat nyingkirin cepet, Pak. Oh, ini kayak kalau kita abis cuci tangan. Cuci tangan. Jebas-jebasnya pakai gini kan. Jebas-jebasnya okay, pakai okay. Ini, pakai angin. Coba taman, kita setel lagi. Ya Salim, terus. Ya. Tuh. Ya kan? Jadi selama ini joget-joget kuproy itu mungkin bagian dari melawan corona. Nah, benar banget, Pak. Itu buktinya ada secara teknis. Kuproy itu memang corona. Corona memang agak mirip, Pak. Kuproy sama corona itu. Karena joget kuproy kan gini. Oh, iya benar. Itu adalah menghilangkan kuman-kuman atau virus yang udah nempel. Iya, sekali lagi misalnya. Gini. Ya, terus tos. Terus gini-gini, bener. Hilang ya, ten. Ini baru masuk akal nih. Masuk ini akal. Baru masuk akal. Baksat. Oke, demikianlah membedah TikTok bersama ilmuwan. Sampai ketemu lagi di TikTok-TikTok. Pembedahan selanjutnya.